Selanjutnya, bagaimana bentuk dari gelombang sinusoidal pada induktor ya? Dari grafik V time per div ya, biasanya seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat dulu bentuk gelombang sinusoidal untuk arus listrik. Kalau kita gambarkan bentuk gelombangnya ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk arus listrik. Kemudian untuk tegangannya, tegangan induktor itu maju 90 derajat. Jadi kalau kalau ini 0 ya, maka maju 90 derajat. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, dia maju 90 derajat. Oke, nah ini yang untuk tegangannya ya. Jadi maju 90 derajat. Jadi bisa kita tulis di sini V induktor itu mendahului lebih dulu ya, mendahului I sebesar 90 derajat. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa kita tuliskan khusus to L itu berarti, supaya mudah menghafalnya, arus lambat 90 derajat dari tegangan. Nah, jadi untuk mudah menghafalnya, jadi arus lambat. Nah, L ini menandakan untuk induktor ya. Arus lambat 90 derajat dari tegangan. Ini untuk pola diagram fasor dan bentuk gelombang sinusoidal antara tegangan dan arus listrik untuk induktor dalam rangkaian AC.